Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amiabi 13. Sebelum memulai tutorial hari ini, tidak kalahnya untuk menekan tombol subscribe, like, share video ya. Hari ini kita akan membahas CDI atau pengertian Mio Smell atau ya, atau Mio New ya. CDI Mio New atau Mio Smell ya, kita ganti ke CDI Jupiter. Posisi soket sama ya, tapi posisi kabel berbeda. Soket sama tapi posisi warna kabel berbeda ya. Saya akan menjelaskan cara perakitan kabel CDI Mio ke CDI Jupiter Z ya. Ini ya, saya jelaskan ya. Kalau di Mio Sporty atau di Vega ZR sama ya, warna ini posisi 1 2 3 4 5 6. Ini kabelnya nomor 1 merah, nomor 2 kosong ya, kosong, nomor 3 oranye, nomor 4 coklat, nomor 5 hitam, nomor 6 putih. Kegunaan warna kabel dan fungsinya ya. Warna kabel merah masa pulser, nomor 2 tadi kosong, nomor 3 ini warna oranye atau kuning koil ya, kabel koil. Nomor 4 coklat ini positif kontak ya, coklat positif kontak. Nomor 5 warna hitam itu arahnya ke masa body atau masa spool ya. Nomor 6 ini positif pulser, putih, putih polos atau putih less biru ya. Itu untuk di Mio Smell atau Vega ZR ya. Tapi jika kalau untuk ke pengapian Jupiter Z, kita ubah posisinya. Warna merah ini kita pasang ke warna oranye ya. Warna merah kita ubah ke oranye. Ini untuk ke CDI Jupiter Z robot ya, atau Jupiter Z new ya. Jadi motor Mio Sporty kita pakai CDI Jupiter Z, harus mengubah kabel ya. Kalau soket sama, ini ya buktinya ya, soket sama sama, tapi hanya mengganti posisi kabel saja ya. Kabel pertama nomor 1 warna merah, ini warna merah ya. Warna merah ini kita ubah ke oranye. Ini warna oranye ini ya, dari spool ya, dari kabel motor ya. Ke soket ini warna merah kita ubah ke oranye ya. Ini warna oranye ya. Yang nomor 2, nomor 2 ini kosong ya. Kosong ini kita pasang ke kabel warna hitam masa body ya. Ini ya. Yang kosong kita pasang ke kabel body warna hitam. Ini ya. Yang nomor 3 warna oranye ini kita pasang ke kontak, kabel kontak warna coklat ya. Ini oranye ya. Oranye kita pasang ke warna coklat. Nomor 4 warna coklat ini kita pasang ke negatif pulser warna merah ya, atau putih list merah atau merah merah polos ini ya. Coklat merah. Dan kabel yang warna hitam ini nomor 5 itu warna putih biru atau warna putih polos, fungsinya pulser, positif pulser. Inilah rangkaian dari pengapian CDI Mio Sporty atau Vega ZR menjadi CDI Jupiter Z robot. Yang nomor 6 kosong ya, tidak dipakai nomor 6 ini ya. Kosong, tidak dipakai. Langsung kita pakai, kita coba. Kita pakai ya, kita coba, kita tes ya. Kita
kita lihat apakah ada pengertian. Udah ya. Udah ya. Ada ya. Itulah tutorial cara pengeditan atau pengubahan CDI Mio atau Pega ZR ke Jupiter Z Robot ya. Sekian dari kami, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like channel Ami Abi 13 dan share video. Terima kasih.